Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dengar balik cerita orang lain kan, rasa macam oh, ujian aku ni apalah sangat kan. Dan bila saya ingat balik, saya sebenarnya diuji dengan kesusahan. Sebenarnya kehidupan tanpa seorang ayah ni memang dipandang rendah oleh masyarakat. Sebab ialah kita susah kan, sampai tak mampu nak beli kain kapan arwah bah. Saya ingat satu tahap tu memang saya betul-betul tak ada duit. Saya tak pernah berkongsi dengan siapa-siapa kisah benda ni. Kawan saya, dia buang makanan tu sebab dia kata tak sedap. Saya ambil makanan daripada tong sampah tu, saya makan. Makanan tu sedap sebenarnya, tapi mungkin bagi setengah orang dia tak perlukan. Tapi bagi seorang yang lapar macam saya ni, saya ambil, saya makan sampai habis. Allah uji saya lagi. Yang mak saya yang sihat tiba-tiba jatuh sakit disebabkan depression kan. Rupanya sepanjang kematian arwah abah tu, mak tak pernah bercerita tentang kesusahan. Tetapi selepas 7 tahun arwah abah meninggal, rupanya mak memang betul-betul depressed. Mak keluarkan segala benda yang selama ni mak pendam.